Halo cuy, kembali lagi di Bisa Channel. Dalam video kali ini, kita akan membuat tutorial untuk uninstall Microsoft Office yang bukan original. Tetapi di sini ada banyak ya guys, ada pilihan banyak sekali dan di sini kita harus menginstall satu persatu. Jadi kalau misalnya menginstall uninstall satu persatu ini waktunya lama sekali cuy. Tapi bohong. Kita coba saja uninstall satu, kita klik uninstall, kemudian kita klik yes, kemudian di sini uninstall, dan proses uninstall akan berjalan. Ini waktunya lama ya guys, jadi ini saya percepat. Kalau untuk normalnya ini kurang lebih 5 menit untuk satu produk saja. Ini kan banyak produknya, misalnya US, Indonesia, Vietnam, Cina, dan lain-lain. Di sini ada banyak sekali. Jadi harus menghapus satu persatu. Kalau misalnya menginstal satu persatu ini kan lama, jadi memakan waktu. Jadi memakan waktu, cuy. Kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Kita tunggu, prosesnya hampir selesai dan selesai cuy. Kita close dan di sini kita refresh dulu dan satu produk sudah hilang. Jadi itu sebagai contoh saja untuk menginstal satu produk dari Microsoft Office. Dan kalau misalnya menginstal satu persatu kan lama guys, jadi harus memakai aplikasi Office CRC2R. Di sini kita melakukan kita buka filenya Office C2R dulu, kemudian kita klik uninstall Office. Dan di sini untuk produk dari Office Microsoft Office C2R ini ada banyak sekali, tidak untuk uninstall Office saja, jadi bisa untuk mengcrack juga untuk mengaktifasi Office. Lah, di sini caranya cuy. Jadi kita centang satu persatu produknya. Jadi dengan seperti ini memudahkan cuy. Ketika semua sudah tercentang, kita pilih klik OK. Jadi semua produk yang ada di Office tadi langsung keinstall semua cuy. Tanpa menghapus satu persatu. Seperti itu. Untuk tampilan Microsoft Office-nya seperti ini. Untuk proses uninstall-nya. Kemudian klik uninstall dan proses uninstall akan berjalan cuy. Kita masuk ke control panel-nya. Kita lihat. Prosesnya akan lebih cepat dari yang uninstall biasa tadi cuy. Oke, kita percepat lagi cuy agar lebih mempercepat waktu. Untuk kalian ketahui, menginstall semua produk Office ini 5 produk atau lebih itu tadi kurang lebih waktunya 5 menit, sama seperti menginstall satu produk dari Office. Jadi kalau misalnya ada 5 produk, misalnya waktunya 5 menit, tinggal mengalihkan 5 saja cuy, jadi 25 menit kan lama. Jadi kita menggunakan aplikasi ini untuk mempercepat, hanya butuh 5 menit untuk menginstal semua Office-nya. Kita tunggu sampai proses uninstallnya selesai cuy.
di sini masih ada, kita refresh dan sudah hilang cuy. Berarti untuk office-nya sudah hilang semua dengan cara one click uninstall saja. Nah, di sini untuk tampilan Microsoft-nya don't uninstalling, kemudian kita klik close. Seperti itu cuy. Terima kasih, cukup sekian dulu tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. See you in the next video cuy.